Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam satu hati. Bertemu kembali dengan saya Nanang Sugiyarto atau biasa dipanggil Nanang Sugi. Pagi ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara booking service lewat aplikasi Bronpay. Pagi ini saya akan menjelaskan motor Beat saya, Beat Putinera. Dan kebetulan kemarin sudah saya dapatkan atau saya booking servicekan di aplikasi Bronpay. Bagaimana caranya? Yang jelas Anda sebelumnya harus memiliki aplikasi Bronpay dari di HP Anda. Aplikasi ini bisa Anda install atau Anda unduh di Google Store, Apple Store, di HP Anda. Untuk cara bagaimana unduh aplikasi bisa dilihat di video saya sebelumnya. Sebelumnya sekian video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa ikon loncengnya juga. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Semangat pagi. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Bronpay. Kita klik Bronpay. Ya, otomatis Anda harus memiliki aplikasi Bronpay ya. Bisa diinstal di App Store atau di Play Store Anda sesuai instruksi dari sales Anda. Ada nomor referral yang harus diinput, data-data Anda, nomor mesin, plat nomor dan lain-lain. Ada beberapa fitur di sini, ada voucher belanja Indomaret, voucher di KFC dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita ini ada beberapa pilihan, motor saya, servis, darurat dan temukan. Karena kita mau booking servis, klik servis di nomor kedua, bawah nomor kedua. Oke, nanti ada pilihan akan datang dan history servis. Kita klik tambah booking. Nah, di sini nanti Anda akan dikasih beberapa pilihan. Kalau mungkin ada lebih dari satu motor yang di aplikasi Bronpay Anda. Oh ya, di aplikasi Bronpay bisa lebih dari satu motor ya. Nah, sini ada 3 motor di aplikasi saya dan rencana yang mau servis yang Beat. Oke, klik lanjut. Oke, ini kilometer, jumlah kilometer saat ini 26.196 km. Klik lanjut. Oke, detail service. Ini Anda akan dikasih pilihan lokasi AHS dan di aplikasi Bronpay Anda akan dikasih pilihan di mana Anda akan melakukan service. Kita klik pilih AHS. Oke, di sini nanti Anda akan diarahkan ke bengkel AHS terdekat dari lokasi Anda. Klik cari lokasi AHS. Nah, di sini ada bentar. Kita ambil motor. Kita klik MBM motor karena saya akan servis di MBM motor. Klik pilih. Nah, Anda bisa memilih jadwal yang Anda inginkan. Perlu diingat, untuk booking service berlaku hanya di hari Senin sampai Jumat. Untuk Sabtu dan Minggu kita tetap buka, cuman tidak melayani booking service. Sabtu Minggu buka seperti biasa. Pilih jadwal. Tanggal dan pilih tanggal. Saya akan servis pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019. Klik OK. Di sini ada beberapa pilihan jam, biar cepat selesai saya pilih jam 8 pagi. Oke, klik lanjut. Nah, kalau gini berarti pada jam tersebut kosong. Servis reguler ada 2 pilihan, servis reguler pemeriksaan reguler dilakukan setiap 3 atau 4 bulan.
atau ini service lainnya. Urusan tambahan untuk motor Anda, saya klik detail lengkap. Ada claim, Pit Express, Heavy Repair, Intern, Black Depan, PDI. Bentar. Service Regular. Ini ada Service Regular, Quick Service. Oke, saya pilih ini ya. Ada dua pilihan, Service Regular dan Service lainnya. Saya pilih Service Regular. Saya pilih Quick Service. Oke, di sini ada keluhan. Keluhan ini opsional, bisa diisi, bisa juga enggak. Saya isi ada getaran darah. Getaran pada mesin atau bel pada saat jalan. Klik lanjut. Ini ada estimasi biaya juga. Konfirmasi pesanan, detail kendaraan, nomor mesin, beat support di CPS, kilometer, estimasi harga antara 45.000 sampai 75.000. Saya klik lanjut. Nah, service berhasil dipesan. Kami akan mengirimkan notifikasi sebelum jadwal service kamu. Oke, saya klik selesai. Oke, pesanan sudah selesai. Setelah dipesan, nomor polisi N2536WW, tipe servis reguler, lokasi servis MP Motor Pasuruan pada hari Jumat 4 Oktober 2008. Lokasi servis MP Motor Pasuruan pada tanggal 4 Oktober 2019 jam 08.00 atau jam 8 pagi. Jadi jam 7.30 diharapkan sudah di AHAS MP Motor Pasuruan. Oke, sekian, terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat. Bisa di-share, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.